5 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 di Jalan Samratulangi, Manahan, Surakarta, diamankan atau ditangkap tersangka yang pertama atas nama Kaka, 34 tahun, warga Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta. Adapun barang bukti yang disita dari tersangka Kaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu bungkus paket kecil sabu dengan berat 10 gram. Yang kedua, sebenarnya 2 buah handphone Samsung dan Oppo warna putih. Yang kedua, Sabtu 11 Agustus 2018 pukul 21.20 di Jebres dan di Gembongan Kartasuro ditangkap. Yang pertama, DW 28 tahun warga Kelurahan Banyuwangi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Sekarang ini Kabupaten Jawa Timur. Kemudian yang banyak untuk di Jawa Tengah sementara ini yang kita dapatkan dari di Solo. Itu rata-rata 8 orang tadi dari Solo semua itu. Itu semuanya dikembalikan dari lapas ini? Ya, diduga dari lapas tadi. Jadi sekarang lagi kita kembangkan. Itu pas apa namanya saya sampaikan tadi, di satu lapas.